Latihan persiapan menghadapi musim monsun Timor Laut MTL merupakan persediaan penting Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Sarawak bagi meningkatkan kecekapan menyelamat semasa bencana banjir. Pengarahnya Mohtar Samad berkata, latihan awal itu dijalankan bagi memastikan semua logistik dan aset sedia ada untuk digerakkan ke tempat berlakunya kecemasan dan banjir. Kebetulan hari hujan, jadi nampak real kita punya exercise. Kalau kan tadi, exercise kita adalah koordinasi latihan tentang persediaan menghadapi banjir ataupun MTL yang melibatkan seluruh pejabat ataupun tahan awam di seluruh daerah di negeri Sarawak, yang mana hari ini telah lakukan serentak untuk kita memastikan persediaan pegawai ataupun anggota dibawa di lapangan, dan juga memastikan kita punya logistik khususnya bot, penajian bot kita bersedia. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan latihan persiapan MTL 2023-2024 APM Negeri Sarawak di tebingan Sungai Rantau Panjang Batu Kawah di sini hari ini. Mengulas lanjut, ujarnya, latihan tersebut turut dijalankan serentak di seluruh 22 daerah di Sarawak bagi memastikan semua pegawai dan anggota termasuk logistik di lapangan sudah bersedia untuk digerakkan pada bila-bila masa. Jadi kita telah cuba untuk mengenal pasti beberapa perkara dan penggunaan beberapa bot, beberapa jenis bot yang lama dan yang baru untuk kita guna pakai pada hari ini untuk kita memberikan satu mental preparation kepada anggota bawahan khususnya untuk memastikan mereka boleh memberikan respon yang baik, yang cepat, yang tepat jika berlakunya sesuatu bencana banjir khususnya dari Sarawak pada kali ini. Dan melibatkan hampir 400 ataupun 200 orang anggota yang terlibat bersama pada pagi ini. Termasuk juga melibatkan sedikit komuniti khususnya di jawatankuasa komuniti kampung khususnya di sini. Hari ini kita melibatkan masyarakat kampung untuk kita bersama jika ada berlakunya satu respon atau tindakan awal untuk kita melakukan proses pemindahan awal nanti insyaAllah. Dalam hal berlainan, beliau menyambut baik cadangan penubuhan regimen APM di setiap parlimen sebagai persediaan menghadapi bencana agar kerjasama dengan kesemua ahli parlimen dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Untuk makluman semua, semua pegawai ahli parlimen kita telah hampir semualah yang telah dilantik sebagai pegawai kehormat Angkatan Tahanan Awam melibatkan semua ahli parlimen tidak kira dia pembangkang ataupun kerajaan untuk sama-sama mereka mengetahui apa juga tindakan, apa juga situasi yang berlaku di peringkat bawahan. Sebab itu tahun ini dengan harapan kita supaya tidak ada isu-isu terpinggir, isu yang boleh mengatakan kita memberi perkhidmatan dengan berdasarkan ideologi politik. Kita memberikan semua perkhidmatan tanpa mengira politik dan juga pegangan apa-apa sesuatu misalkan. Sebelum ini, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dilaporkan berkata, APM diarah untuk menubuhkan satu regimen atau pasukan pertahanan awam di setiap parlimen sebagai persediaan menghadapi bencana.